Minaka Tareka ke ngarojong masyarakat lebah ngurus surat kehilangan utamana laporan polisi model C. Polresta Bandung medalkan aplikasi si Kasep atau surat kehilangan online SPKT Polresta Bandung di gedung Sabilulungan Mapolresta Bandung Perbo isuk-isuk 28 September 2022. Gena warga nurek ngurus surat kehilangan tekudu ngadeg-deg ka Polresta Bandung. Minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun pangladenan leuwi hade deui sarta ngarojong masyarakat lebah laporan ka pihak polisi, Polresta Bandung medalkeun aplikasi Si Kasep atau surat kehilangan online SPKT Polresta Bandung di gedung Sabilulungan Perbo isuk-isuk 28 September 2022. Si Kasep mangrupa aplikasi laporan polisi model C nyaeta kehilangan non tindak pidana kawas leungit loket, KTP, SIM jeung sajabana. Si Kasep ditaratas dumasarkan arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yen aparat nagara kudu nyieun inovasi anu gede mangpaatna keur masyarakat utamana dina widang pangladen prima. Kiwari ukur ngadownload aplikasi Si Kasep dina Google Play Store, masyarakat bisa laporan kepolisian ku cara ngeusian data diri turta informasi patali jeung kajadian anu karandapan ti imah tan kudu ngadegdeg ka make Polresta Bandung. Utamana ancokeun warga nu henteu boga waktu kosong pabeberang. Engkena petugas administrasi bakal ngaverifikasi ku cara napelkeun tanda tangan digital kepala SPKT katut barcode nomor register secara otomatis. Upama geus jadi eta surat laporan kepolisian model C teh bisa dicetak atau di print langsung ku pelapor. Dan launching ini sebetulnya berdasar daripada surat kehilangan online SPKT, disingkat Si Kasep, ya. Sehingga masyarakat yang kehilangan surat-surat seperti KTP, ATM, SIM, ijazah, ini tidak perlu harus datang ke Polres, cukup dengan mengunduh atau mendownload aplikasi ini, mengisi data-datanya, melengkapi persyaratan-persyaratan dan lampirannya, maka datanya masuk ke Polresta Bandung, diverifikasi, kemudian dikirim kepada pemohon, pemohon bisa mengunduh di rumah, ya, dan itu dilengkapi dengan barcode untuk mengidentifikasi keaslian daripada surat keterangan ini. Eta inovasi turta ketak medalkeun aplikasi Si Kasep teh bisa jadi tarekah Polri, lebah ngaronjatkeun pangladen prima sarta masyarakat leuwih gampang nyieun laporan polisi utamana model C tan kudu ngajug-jug langsung ka kantor polisi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.